Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hiasan Kekekalan. Kamis edisi surat 1 Korintus bersama saya Fanny Paendo. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak berkudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tapi
bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab laki-laki diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan Allah dan memiliki tujuan masing-masing daripada Allah. Laki-laki dan perempuan milik kepunyaan Allah. Hiasan bagi seorang perempuan adalah keindahan daripada rambutnya. Namun ada yang lebih indah yang harus dimiliki oleh seorang perempuan pada zaman ini, yakni hidup kudus di hadapan Allah. Demikian juga untuk semua laki-laki, hiasan dan kekuatannya bukanlah bicara tentang perkara jasmani, tapi hiduplah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dimanapun seorang laki-laki berada, nilai-nilai hormat dan takut akan Tuhan, biarlah itu menjadi gaya hidupnya. Kelak satu hari nanti, seorang laki-laki akan bertumbuh menjadi seorang imam di dalam keluarganya. Karena itu begitu penting laki-laki untuk tertanam hormat dan takut akan Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berasal daripada Allah. Jadi tidak ada satupun yang merasa lebih penting daripada yang lainnya. Sebagai seorang laki-laki, tidak boleh merasa dengan kebanggaan dan kesombongannya menganggap perempuan lebih rendah statusnya. Bahkan sebagai seorang perempuan pun tidak boleh merasa lebih hebat sebagai seorang penolong bagi suaminya nanti. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki keunikan karena Allah sudah menciptakan mereka. Setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Percayalah bahwa kita membutuhkan sesama kita untuk dapat saling melengkapi. Seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan untuk dapat melengkapi hidupnya. Demikian juga seorang perempuan membutuhkan seorang laki-laki untuk dapat menguatkan dan menolong dirinya. So artinya Tuhan memiliki sebuah tujuan ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Demikian kehadiran seorang laki-laki menjadi seorang suami, kehadiran seorang
perempuan menjadi seorang istri, di dalam keluarganya masing-masing ada maksud dan tujuan ilahi yang begitu mulia, sehingga keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya, hidup bertumbuh sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani, berakar ke dalam, kuat di dalam Tuhan, dan bertumbuh besar sehingga dapat menghasilkan buah yang manis dan tetap. Inilah yang menjadi hiasan kekekalan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.